dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, aku berterima kasih kepadamu atas kasihmu. Aku berterima kasih kepadamu karena telah mengirimkan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan dan membebaskanku. Aku percaya pada kuasa dan kasih karuniamu yang menopang dan memulihkanku. Bapa yang pengasih, sentuhlah aku sekarang dengan tanganmu yang menyembuhkan, karena aku percaya bahwa kehendakmu adalah agar aku sehat dalam pikiran, tubuh, jiwa, dan roh. Selimuti aku dengan darah Putramu yang paling berharga, Tuhan kami Yesus Kristus, dari ujung kepalaku sampai ke telapak kakiku. Keluarkanlah semua yang seharusnya tidak ada dalam diriku, akar semua sel yang tidak sehat dan abnormal. Buka arteri atau vena yang tersumbat dan bangun kembali serta isi kembali area yang rusak. Hapus semua peradangan dan bersihkan infeksi apapun dengan kuasa darah berharga Yesus. Biarkan api cinta penyembuhanmu melewati seluruh tubuhku untuk menyembuhkan dan membuat area yang sakit menjadi baru, sehingga tubuhku akan berfungsi seperti yang Engkau ciptakan. Sentuhlah juga pikiran dan perasaanku, bahkan relung hatiku yang terdalam. Penuhi seluruh keberadaanku dengan kehadiran, cinta, kegembiraan, dan kedamaian-Mu, dan tarik aku semakin dekat dengan-Mu setiap saat dalam hidupku. Bapa, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu dan kuatkan aku untuk melakukan pekerjaan-Mu, sehingga hidupku akan membawa kemuliaan dan kehormatan bagi nama Kudus-Mu. Bapa, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu dan kuatkan aku untuk melakukan pekerjaan-Mu, sehingga hidupku akan membawa kemuliaan dan kehormatan bagi nama Kudus-Mu. Aku memohon ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.